Parti politik yang akan bertanding pada pilihan raya negeri Johor perlu mengutamakan kepentingan pengundi dan bukan sekadar memikirkan kemahuan untuk melakukan kerjasama politik semata-mata. Fellow penyelidik Ilham Center, Profesor Madan Dr. Hamidin Abdul Hamid berkata, matlamat itu penting memandangkan perkara berkenaan kurang diperkatakan mana-mana parti politik ketika ini. Kerjasama ini boleh menarik lebih ramai pengundi untuk berada di bawah gabungan sesebuah parti. Tetapi pada masa yang sama, seperti yang Saudara Zul katakan tadi, pengundi juga ketika ini sebenarnya berdepan dengan lebih banyak permasalahan. Contohnya kita masih lagi dengan COVID dan sekarang ini kita tahu 2-3 hari ini COVID semakin meningkat. Okey, dan pada masa yang sama kita juga, rakyat juga sedang berdepan dengan hibitan ekonomi akibat kita berada dalam pandemik. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa bagaimana parti-parti ini selain daripada memikirkan kerjasama, tapi mereka juga seharusnya senada, seirama dalam membentuk bagaimana kepentingan rakyat ini dipelihara. Jadi ini yang amat kurang diperkatakan sebenarnya oleh parti-parti politik. Begitu juga, walaupun Barisan Nasional tidak melakukan koalisinya, tapi kalau kita lihat dalam konteks kempen, Barisan Nasional lebih memperkatakan tentang kelangsungan mereka sebagai sebuah parti. Tidak mengatakan tentang kepentingan rakyat dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, saya merasakan apa yang perlu dilakukan oleh parti politik selain daripada memperkatakan tentang keupayaan mereka dan kemahuan mereka untuk bekerjasama, mereka juga seharusnya memberikan keyakinan kepada pengundi bahawa kepentingan pengundi itu sentiasa berada di hadapan dalam konteks koalisi mereka.